tahu, udah Marvel ini sudah 10 tahun menemani teman-teman semua di sini. Dari film Iron Man pertama sampai sekarang Avengers Endgame. Ya, untuk hari ini kita akan sedikit mengupas atau ya kasih trailer sebentar sedikit lah untuk teman-teman ini ya, agar tidak penasaran dan tidak banyak lagi. Kepada Bapak Produser, kembali bisa ngomong-ngomong, dipersilakan. Apalagi setelah berakhirnya film Infinity War yang terakhir mata wadah. Film ini menjadi film yang sangat ditunggu. Setelah 10 tahun berkarya, kemungkinan film tapi ini juga belum bisa kita sebut sebagai film terakhir, karena setelah ini masih ada Spider-Man Far From Home. Oke, sekian, ada pertanyaan? Ya, dan itu tadi yang sampai pada Bapak Sutradara. Kali ini pesan, dan bila teman-teman menjadi ada pertanyaan tentang film ini, dikupas, jawaban, silakan. Ya, silakan. Saya dari portal berita detik.com. Pertanyaan yang kita pertanyakan, berapa dana yang dikeluarkan dalam pembuatan film ini? Dana yang dikeluarkan dalam film ini, bila dirupiahkan sekitar 8,4 triliun kasarnya. Berapa ini? Kasarnya. Kemudian akan terjawab lagi dalam film yang ini. Ya, silakan tonton saja film ini nanti tanggal 24 April. Dengan kepentingan yang tadi, berbukanya kita, apakah Endgame adalah karya terakhir dari kalau karya sebenarnya bukan, tapi Endgame ini film terakhir Stan Lee sebagai cameo. Yeah.